warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muqaddam pesantren Isqaf, sesangat dan kala hormati, terbatan kala ta'zimi, terjuga jajaran majlis keluarga Masjid Al-Itqan, sesat aja najukan badan kala amul dihaki, tertolong pejukan jajaran majlis keluarga Nibros, cucukan badan kala hormati terpara undangan mobil khusus Mas Muti beserta segenap majlis keluarganya, sesangat badan kala hormati terbatan kala ta'zimi, total pejukan aparatur pemerintah mobil khusus pagi hari semangkin dari kantor KUA beserta staf-stafnya sesederhana juga badan kala amul jaki. Alhamdulillah di kesempatan siang hari semangkin dan kula sareng panjenengan sedaya bisa apor kompol dengan di tempat dalam rangka memenuhi undangan Mas Udi sekeluarga dalam mempernikahkan putrinya. Dan alhamdulillah hangga dintok Mas Udi isya pagi ada semakin sekeluarga sangat bunga tentona juga nyon sabung doa dan kepada panjenengan sedaya anak sedua kaito mater-mater tetia anak se cuduba di dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah bandar naki toronan se soleh soleha se abang teh neka agama lebur neka agama Allah. Para hadirin sifatan kau sangat amul jaki tetap masih-masih dalam suasana maulid kan itu walaupun dalam bulan rasul ampun dalam rasul kan itu dabul kerusti kan itu adalah ongkuna tron rosadina mulut dari ya Nabi salam alaika ya Rasul tetap bulan rasul ampun tetap ya Rasul salam alaika. Maka tentunya Mas Udi kadinto sangat-sangat saya manabi pertama kali nak kadinto isamakan kadinto ini ya teh ini dalam acara kadinto Maulidun Nabi sekadima barokan mater-mater itu pak akina anak sedua sesaikan anak sedua kadinto sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Udi sebagai orang sempurna. Para hadirin sebatan oleh sangat amul jahki pernikahan kalinto adalah hal ibadah yang paling awal dilaksanakan dan paling akhir tadat. Maksudnya pernikahan kalinto tak pernah tadat. Paling awal adanya dilaksanakan di surga. Ini kalinto antara Nabiullah Adam sareng Siti Hawa dan terus berlangsung hingga sekarang dan terus berlangsung sampai masuk surga boleh gitu. Maka pakai jepon di surga itu ada pernikahan yang begitu besar, yang sangat besar, pernikahan antara Gusti Kanjeng Nabi sareng pasien orang Kristen lompai dan berapa kenapa sareng anna Fir'un kenapa binina Fir'un hasiah Siti hasiah. Jadi akan ada pernikahan antara baginda Nabi dengan Siti Asiyah. Jadi pernikahan kali itu adalah hal ibadah yang luar biasa. Si asal haram bisa jadi halal sama kan. Asli haram nikah asal bila. Tapi kalau ban ahwad di kibun wajak kobil tu nikah ha wa tasbijah bidalik maka kali itu ampun halal dan halal pun oleh ganjaran. Jadi
Di dalam ahwat di alam kolong agak reket dapat boleh pakai teguk tanam di ahwat di itu pakai teguk jom. Ada oleh kencerat cerat je jom. Ahwat di semakin benih ahwat di seberi benih ahwat di segelap tapi ahwat di lain semakin. Ahwat di sekencerat ampun indubel sarang Allah. Maren aduhur ahwat di kak dito dua rokaat dah lebih bagus etempel. Petong kalau rakaat dah saya lagi kantongi saya tak amin dengan. Jadi alhamdulillah banyak saya amin dengan tuan. Jadi awal di kali itu ganjar nah zuhur kemarin dua rakaat dah. Maka nah zuhur kali itu berapa? Empat rakaat. Dua rakaat awal di kali itu lebih bagus etempel petong kalau rakaat orang yang tak keluarga. Tapi Rasulullah rakaat di minal mutazawwid afdalu min sab'ina rakaatan min al-a'zab. Boleh-boleh sampai berapa? 4 rakaat berarti 140 lebih utama etempel kayis syar'an ngerok. Mana kayis memanglah hadir dekat tinta mana berdas panas labu. Karena ibadah nikah tadi itu benih sebuah menyamanan. Maka ngirek ahwati tunjukkan contoh Mas Modi karena kento kompoi gula kompoi Mas Modi lagi berarti piok nih kasih akabin piok nih kah mana contohan anian ahwati juga anian idalem ani kanariah karena Allah idalem mani kanah karena Allah karena menakahalillah wa ankahalillah istahaqqa wilayat Allah siapa orang si akabin ben makabin karena Allah benih karena pesek, benih karena apa tapi karena Allah maka istahaqqa wilayat Allah maka ngahakih deka dedih kakak asyana Allah maka mantar-mantar kalau niat lah Mas Odi siapa nih kan niat ahwadi juga kan niat di dengan hati benih akabin karena Allah insyaallah pernikahan kita akan menjadi hal tadi pernikahan serikat itu isyarat adilatnya Allah amin Allahumma amin. Di ahwadi tak kudi penajong, bapa tahu adi cong tak kompoi. Ia matoar aku, tabahan. Ia pak kalah. Apanya mana? Lebih dik kong cerempe cong lah kalau biasa cong. Di lah koi rofin nisa, tapi wala sobro anhunna. Jadi melarat nyari orang bini se bagus, tapi tanda ye laki se mampu tak bolong beni bini. Maka lakar ni bini dia ikat yakin syarat Allah dari tolan rosok jadi tolan sebilu jadi melarap nyari orang bini seloros maka paling berdenah ni bini kalito kulak nyam lak lak mencelak jadi itu dia pun paling berdenah jadi jaga aja cok karena bahan kalaban apa kalaban langalah ada orang bini maka dah benar kita kata Nabi yang lip nah kariman bahkan menang orang bini dekat orang laki semulja wa yaghlibuhunna la'imun dan bakal menang orang laki sederhana dekat orang bini jadi menurut pada mulja si laki langala si bini nanyala ala ngala karena kak ditoh lakan ini dalam hal kebagusan tentunya pasti banyak ujian karena ada guna kisah Nabi may yuridillahu bihi khairan Yusuf minhu orang yang saya kasihkan di bagus syarat Allah mustah yuji syarat adilan ikhwan Allah jadi awadi ban mufidah alalah arialana napa ke kelas dari si asal tantonah banyak ujian gak bikin tapi mantar-mantar syarat adilan ikhwan Allah iparing mampu ngadepi ujian-ujian sebekal iparing lagi. Mungkin sekali itu saya bisa betul-betul sampaikan kurang lebih dari sekolah mana lebih pada pendera muka-muka barokah mana lebih pada sarana mantar-mantar sekolah ihdinas suratul mustaqim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.